Hizbut Tahrir, bro. Ini Hizbut Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Saya temukan video tadi di Twitter. Saya sebenarnya agak ragu ini jangan-jangan video lama dulu ketika Hizbut Tahrir belum dibubarkan ya. Tapi setelah saya cek ternyata memang benar ini adalah video baru kemarin menyambut datangnya bulan suci Ramadan di Makassar, Sulawesi Selatan. Terkait dengan video tersebut isinya bagus mengajak kita menghidupkan bulan suci Ramadan. Gak ada masalah. Menjelaskan bagaimana keutamaan Ramadan, tidak ada masalah tentang isi dari orasi tadi. Tetapi yang menjadi masalah menurut saya adalah panji-panji hitam putih. Bendera-bendera yang mereka kibarkan, yang mereka bawa banyak banget jumlahnya itu. Mengapa ini menjadi masalah? Karena itu adalah bendera HTI Hizbut Tahrir Indonesia ini. Bendera dari ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Itu masalahnya. Bukan pawainya, tapi keberanian mereka, kenekatan mereka, kepedean mereka mengibarkan panji-panji dari ormas terlarang di negara ini. Dan tentu saja kita akan mempertanyakan ini, mengembalikan ini kepada aparat keamanan setempat khususnya dan Kapolri lebih khusus lagi. Karena yang punya otoritas tentang bagaimana mengatasi itu, bagaimana menindak kegiatan dari panji-panji ormas yang sudah dilarang adalah polisi. Bagaimana nih Pak Kapolri atau Pak Mahfud MD? Kita sudah memutuskan bahwa HTI adalah ormas yang terlarang di tanah air ini. Ormas dilarang, tetapi mengapa panji-panjinya masih bebas dikibarkan dengan jumlah banyak seperti itu? Tentu saja ini adalah aturan yang mengikat untuk kita semuanya berlaku di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, tidak terkecuali di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Mestinya tidak boleh ada satu orang pun bisa bebas mengibarkan bendera dari ormas yang sudah dilarang. Apakah kemudian polisi akan membiarkan juga ketika ada orang mengibarkan panji-panji palu arit dengan jumlah banyak yang kayak gitu pada sebuah acara? Pawai taruf misalkan atau pawai apapun dengan membawa bendera-bendera PKI. Apakah polisi juga akan membiarkan itu? Apakah aparat keamanan akan membiarkan itu? Saya kira tidak. Dan ini harus berlaku bagi semuanya dong. Jangan pilih kasih. Bendera palu arit tidak boleh. Panji-panji hitam. Bendera HTI boleh ini kan nggak bisa. Harus semuanya dilarang. Kita harus tegas PKI, HTI, FPI. Adalah ormas-ormas yang telah dilarang di Republik ini. Mestinya tidak boleh ada satupun bisa bebas mengibarkan dengan dalih apapun di sudut-sudut tanah air ini. Tidak pandang dimanapun. Baik itu di basis mereka ataupun bukan. Itu kalau negara ingin berwibawa, aparat kita ingin berwibawa, harus bertindak tegas kepada aturan yang telah dibikin sendiri. Negara telah membuat aturan, membuat keputusan melarang HTI dan FPI serta PKI, maka konsekuensinya juga tidak boleh dong ada panji-panji dikibarkan. Itu kan menghina kita semuanya, menghina Nusantara, menghina merah putih, menghina hukum yang telah dibuat. Lalu mengapa ini masih bisa begini? Ini yang mengizinkan siapa ini? Polda Sulawesi Selatan ini. Kapolri juga ini harus mengusut ini, nggak bisa dong. Dibiarkan begini ini. Ya, kalau masalahnya apa? Takut apa dengan mereka? Masa aparat kita takut? Polisi kita takut menghadapi gerombolan ormas terlarang begini? Pak Kapolri, apakah sampean takut dengan kelompok ini?
Saya kira kan nggak mau dibilang penakut kan. Masa tentara kita, polisi kita yang gagah-gagah dengan senjata lengkap, takut hanya dengan gerombolan ormas terlarang yang bersembunyi di balik cuba-cuba dan panji-panji agama. Nggak takut kan? Kalau takut bilang aja, ya sekali lagi, karena ini sudah terjadi beberapa kali, tidak hanya kali ini. Kalau takut bilang aja, minta bantuan kepada warga sipil untuk menertibkan mereka. Kalau takut, mudah-mudahan tidak. Dan saya nggak percaya polisi kita takut dengan gerombolan ormas terlarang. Nggak boleh takut. Tapi kalau takut, bilang kepada masyarakat sipil, minta bantuan. Nggak usah takut, nggak usah malu. Karena warga sipil nggak mungkin main hakim sendiri. Kita punya hukum, kita punya tata aturan yang harus kita taati bersama. Tapi seandainya takut, bilang darurat gerakan ormas terlarang, bilang kepada masyarakat sipil, nanti kita akan turun bersama-sama untuk membereskan mereka. Harus tegas dong, negara diinjak-injak begini kok, dibiarkan saja. Jadi Polda Sulawesi Selatan harus tanggung jawab nih, atas fenomena dikibarkannya. Saya lihat tuh ratusan itu bendera hitam putih, benderanya ormas terlarang. Jangan bilang bendera Islam, nggak ada bendera Islam. Kalau Anda bilang bendera Islam, buktinya ditantang mengibarkan di Saudi sana nggak berani kok. Tidak ada bendera Islam. Itu bendera HTI, bendera ormas terlarang. Sekali lagi, tidak ada istilah bendera di dalam Islam ini. Tidak ada bendera Islam. Kalau memang ada bendera Islam, mestinya Anda berani mengibarkan bendera itu di Saudi Arabia sana. Silakan, pawai yang banyak kayak gitu di Saudi. Apapun kesempatannya, momennya. Kalau Anda itu bilang bendera Islam. Mohon Pak Jokowi lah, kalau bikin aturan yang tegas sekali ya, ormasnya dilarang, wadahnya dilarang, tapi isinya dilepaskan begini ya. Terus-terusan terjadi, menteror keamanan dan kenyamanan warga bangsa ini. Kita udah punya prinsip yang sangat tegas, Bhinneka Tunggal Ika. Ya sudah, nggak ada tempat bagi kelompok-kelompok ingin menghancurkannya. Mereka ingin mendirikan khilafah. Artinya ingin menghanguskan, sama dengan menginjak-injak prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja. Kali lagi pada Pak Kapolri, bersikaplah Anda tegas bagaimana Anda dipercaya oleh rakyat, oleh presiden untuk menjadi kepala polisi di Republik ini. Kalau Anda takut karena kebetulan Anda bukan muslim, lebih baik mundur daripada menjadi isu agama yang tidak produktif untuk berlaku tegas terhadap mereka. Ya, pasti karena kalau Kapolri berbuat tegas dengan kelompok ini pasti akan didengungkan Kapolri kafir, pasti itu. Nah, kalau Anda nggak siap dengan isu itu, lebih baik serahkan tongkat komando Anda, mundur dan digantikan oleh pimpinan polisi yang lebih berani, lebih tegas, lebih memiliki rasa cinta tanah air, rasa hubul waton demi tegaknya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila hukmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.